Sorry, Rick. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم تعالى تام صلاة الفاتحة. Oke, next video. Ini yang aku buat tadi, kertas gulung warna putih 7 cm untuk ukurannya. Kemudian next video. Di sini. Oke, okay. thank you for waiting tutorial Gordon, oke. Okay. Yang sudah menunggu. Waiting for you. Oke, okay, thank you. Kemudian saya akan menjahit lagi. Oke. Okay. Saya akan menjahitnya lagi, sama seperti yang tadi. Lihat saja, di sini sudah ada bentuknya, saya akan melipatnya. Oke, okay, please click likes. Oke, okay, please share this video via WhatsApp. Nah, seperti ini yang sudah dijahit, kemudian satu jari di sini. Satu jari, oke. Okay. Satu jari, oke. Okay, thank you for likes, ya. Thank you. Please click likes. Oke, okay, di sini bentuk yang sudah ada, lipat saja. Setelah itu, jahit sewing. Nah, di sini yang sudah dijahit bagian ini, ya. Kemudian satu lagi saya akan menjahit di bagian bawah. Ini sudah dijahit, ya. Kemudian saya akan menjahitnya lagi. Ini yang belum dijahit, saya perlihatkan. Ini masih banyak benang-benang yang kusut, belum dijahit. Oke, okay, please click likes, please share this video via WhatsApp. Kemudian saya akan menjahitnya dengan sama seperti yang tadi. How to make curtain sock? Curtain seperti ini, potong dulu untuk yang lebihnya kain. Kemudian lipat saja seperti ini. Dari bahan kain yang berbulu-bulu ini, lipat dua kali. One, two. Oke, lipat dua kali, ya. One, oke, okay, setelah dijahit, kemudian lanjutkan. Oke, okay, please share this video via WhatsApp. Kemudian, oke, okay, kompartir video via WhatsApp. Nah, seperti ini yang sudah dijahit, kira-kira lurus bukan bentuknya. Kemudian ini adalah bentuknya yang sudah dijahit. Kemudian next.